Okay guys, so tadi aku dah check map aku. Sekarang ni aku dah melintasi dekat Tasik Pedu lah. Belah sana tu Tasik Pedu. Tu hampa nampak dekat situ. Dia tulis Pedu Resort kan. Pedu Resort ni dulu memang orang panggil banyak lah resort-resort. Tapi sekarang dah ditinggalkan. Aku mungkin tak akan masuk ke sana sebab sana memang orang panggil resort yang ditinggalkan. So hampa faham-faham lah. Memang orang cakap tak ada orang lah belah-belah sana. So aku mungkin tak akan masuk sebab kalau sampai sana pun dia akan patah balik juga. Dia jalan mati belah hujung sana tu. So aku bukan nak buat paranormal vlog ke apa, tak ada. So aku akan teruskan perjalanan aku untuk ke Bukit Kayu Hitam lah, dekat sempadan orang panggil Kedah dengan Thailand. So aku pun dekat pertengahan jalan, nampak hutan kiri aku, kanan hutan, dan tak ada orang kat sini. So let's go, kita teruskan perjalanan kita sampai ke Bukit Kayu Hitam. Belah kanan aku ni Tasik Pedu. Tapi dia macam tak boleh nampak sangat sebab belah-belah tepi tasik ni banyak bukit-bukit lagi. Tu dia view tasik. Boleh nampak daripada atas ni. Dia seolah-olah kita mengelilingi tasik tu, wow. Jalan ni dia betul-betul sebelah tasik. Tu, nice gila weh. Okay guys, aku lupa nak bagi tahu yang sekarang ni motor aku masih lagi menggunakan minyak enjin Rock Oil 1050 semi sintetik yang aku baru tukar hari tu lah. So mileage dah lebih pada 1000 km, dan performance enjin sangat-sangat baik, masih lagi smooth. Walaupun hari tu aku test kau-kau kan, lepas tu aku pergi polis patah balik kan, lepas tu aku ada pusing-pusing dekat tempat aku lagi. Dan sekarang ni aku main buat ride 500 km lagi. Dah memang sangat-sangat smooth. Enjin tu dia orang cakap bunyi dia tu macam standard kilang. Macam mana mula-mula beli motor ni dululah, motor 15 ni kan. Jalan dia weh straight ah. Punya jauh. kalau dalam map apa tengok jalan straight lah tu. Ni dah dia jalan dia. Tu apa tengok dia naik turun lah straight ah. Nasib baik jalan cun kan. So tak boleh komplain lah jalan cun. Cuma motor je lah tak laju mana kan. Kalau motor laju memang boleh perah ha. Tapi buat apa laju-laju, kita nak santai, nak ambil orang panggil menikmati pemandangan view-view yang ada dekat kawasan sini kan. Macam aku cakap pagi tadi kan, yang mana dalam map aku nampak hutan kiri kanan tu, sebenarnya dah tak ada hutan dah. Jalan ni paling tepi sekali adalah pokok sawit. Adalah hutan, bukit-bukit. Tapi main dia sekarang ni jalan yang orang cakap paling tepi sekali kalau hampa tengok dalam map. Daripada Tasik Beris, Tasik Pedu, nak pergi sampai ke Bukit Kayu Hitam, Sintuk apa kan. Ni jalan paling tepi sekali. Jalan dia semua orang cakap ladang sawit lah. Sebab aku tak pernah lalu, ni first time aku lalu. Dan okey lah ladang sawit, sekurang-kurangnya tak ada lah apa orang panggil, tak ada orang kan. So kat sini ada orang cakap ada jugalah orang lalu dalang. So tak ada masalah lah kalau hampa nak main ride solo macam aku kan. Memang orang cakap satu pengalaman yang menarik lah pada aku. Lalu jalan-jalan belakang, belakang tepi hutan macam ni kan. So okay guys, dalam perjalanan daripada tadi kan nak ke Sintuk ni tak sampai-sampai lagi. Tu aku nampak kat tepi jalan ni, sepanjang jalan ni penuh dengan tebu daripada tanaman. Lepas tu ada orang jual ayat tebu, dia kata tebu fresh. So aku ni kan boleh tengok pada benda macam ni. Tu nampak daripada operasi tebu depan tu. So mula kita pergi beli ayat tebu dulu, kita refresh balik, sekejap lagi kita sambung. Sekarang ni aku dalam perjalanan nak ke Sintuk. Lepas Sintuk lepas tu nak ke Bukit Kawitan, tak jauh dah lah. Kalau tadi daripada kawasan tepi hutan tu yang banyak ladang apa panggil ladang sawit tu, sekarang ni kawasan ladang getah pula aku lalu. Dia punya kawasan tepi-tepi dia ni, jalan dia orang cakap pada aku jalan memang cun, tapi berbukit bukan weh. Tapi overall pada aku setakat sekarang ni memang satu pengalaman yang baru lah untuk aku. Aku pun sendiri tak sangka yang Kedah belah-belah sini orang panggil belah mana, belah utara tapi belah-belah timur, utara timur boleh macam tu. Belah-belah sini lah, belah-belah Baling, Sik, jalan belakang nak ke Bukit Kayu Hitam memang sangat-sangat jarang orang explore, orang lalu. Sebab dah ada highway plus kan, buat apa nak lalu belah jalan belakang ni kan. Tapi satu pengalaman yang orang cakap tak sangka lah aku boleh dapat feel
best jalan kat sini, enjoy ride dekat sini walaupun dia dalam Kedah. Ha, selalu aku duk pergi belah Geri kan, belah Geri, belah Royal Belum, tapi rupanya belah Kedah sendiri, belah dalam Kedah, belah jalan belakang macam ni pun dia punya feel memang best. Dengan jalan kiri kanan tak ada kereta, jalan cun, sejuk kan, walaupun sekarang ni dah tengah hari tapi suasana sejuk lah, memang santai. Sebelum aku habiskan video aku hari ni, aku lupa nak bagi tahu performance tailbag yang aku beli ni. Hari ni sebenarnya aku main keluar ride, salah satu dia aku nak test bag ni lah, dia punya mantap tak mantap lah, dia punya ada gegaran ke tak ada gegaran ke kan. So overall aku bagi lah, kalau dari segi dia punya orang panggil kepaduan dia melekat dekat atas motor ni kan, aku boleh bagi dia 10/10 lah. Bag ni memang tak mengganggu langsung lah riding position aku ataupun masa aku bawa speeding, top speed memang tak mengganggu langsung. Satu, dia rendah lah sebab dia duduk belakang betul-betul dekat pinggang aku kan, so memang sangat-sangat tak mengganggu bag ni. Lepas tu ni aku dah setting baik-baik, memang orang cakap nampak kalau bergoyang tu bergoyang dengan motor lah, sebab memang ketat elok, memang ngam lah. Dan barang pun boleh buh agak banyak jugalah untuk bag ni. Cuma dia ada satu problem lah pada aku, setiap kali aku nak naik motor aku dah tak boleh angkat kaki macam ni ke, aku kena macam ni. Nampak tak, aku kena lonjong kaki aku dulu baru aku boleh naik atas motor. Itulah masalah dia, tapi itu pada aku tak ada apa pun, masalah kecil ya. Cuma orang cakap cara nak naik motor tu dah berbeza lah, kalau tidak kita boleh langkah sekali ya. Ini kita nak kena tamjai loh, nak kena lonjong kaki dulu masuk sebelah baru boleh naik motor lah. Itu je yang aku rasa macam perubahan lah bila aku pasang bag ni kan, tak ada masalah apa pun. So okay guys, aku dah sampai dekat Bukit Kayu Hitam. So kita dah sampai dekat last checkpoint lah untuk hari ni punya ride. So aku plan nak sampai dekat Kuala Muda apa semua, jalan tepi pantai, tapi sekarang pun dah lewat lah, dekat pukul 4 dah. So aku ingat balik ni aku akan shoot balik ambil highway je lah, sebab aku punya salah satu matlamat aku nak cuba jalan belah-belah apa panggil jalan hutan belah-belah Baling, Gerik apa semua tercapai lah objektif aku hari ni, sebab jalan belah-belah pantai Kuala Muda, Pantai Merdeka apa semua tu aku dah selalu juga jalan dan aku dah pernah buat video pun sebelum ni. So sekarang ni kita punya checkpoint sampai dekat sini lah, dekat orang panggil sempadan Bukit Kayu Hitam sebelum nak masuk ke Siam. Dan aku rasa aku end video aku sampai sini. Thank you kepada hampa semua yang tengok video ni sampai habis. Stay tune untuk next video, aku akan buat lagi ride-ride jauh macam ni. Dan biasa-biasa kan, jangan lupa like, comment and subscribe ke channel. Sampai kita jumpa di lain video. Bye guys, assalamualaikum, ciao.